guys, hari mula malam. Sekarang ni saya akan saya letak topi ni semua ni. Sekarang ni saya letak kelas. Besok kita akan spray it. Share, comment, and aku beri masa untuk korang subscribe. Okay guys, disebabkan hari pun dah malam, kurang-kurang dalam pukul 2 lah, jadi saya akan sambung ke hasil kerja tu hari esok. Good morning guys. Hari ni saya settlekan pasal kereta ni. Nak spray juga hari ni. Okay. Okay guys, sekarang ni
kereta ni tak boleh spray lagi, sebab kalau spray nak jadi apa ni, nak ni dia akan jadi bercorak-corak. Jadi sekarang ni tak boleh spray lagi lah. Nanti sekejap lagi saya nak beli semen. Sekejap lagi buat nak beli semen. Lepas tu baru kita akan spray. Kita semen dulu. Lepas tu ada semen, baru spray ni semula. Hello everyone, sekarang saya dah sampai di Tesco. Sekarang ni saya nak makan. Dan selepas ni kita akan pergi beli spray. Untuk itulah, untuk spray kat kereta tu. Okay guys, sekarang kita dah sampai di rumah. Dan video ni saya akan sambung hari ini nanti untuk kita spray bonnet kereta tu. Okay. Alhamdulillah guys, semuanya dah hampir selesai. Ini dah semen. Tapi besok akan semen sikit lagi kan, ada tumpuk-tumpuk ni. Saya akan ratakan besok lagi sekali. Lepas tu baru kita spray. Ni spray dia. Saya beli kat ni DIY. Ni kan ni. Semen dia. Tak mahal pun. RM6 je. Kena korang lihat way. Kita cari ni. Dia nama ni. Dia nama ni. Ni lah hasil dia. Dia kata Hello guys, sekarang ni dah semen. Semen malam tadi lah. Harus malam, harus malam. Jadi sekarang ni dah gosok. Rata atau tidak rata. Jadi apabila dah rata, bila masih tengah kain basah tu kan, jadi ni masih lembab lagi. Kalau nak spray tak boleh, nak rasa pun tak boleh, betul tak? Dia basah. Jadi kalau basah kita rasa kan satu sangkut, betul. Jadi jadi dah kering, kita rasa balik semula. Kalau ada yang berpenggil-penggil macam rasanya macam tertimbul, ada yang simen tertimbul, kita gosok lagi, kita lap lagi kalau boleh sampai rata. Tak nak ada penggil-penggil lagi dah. Ha.